Lu kenapa bang? Kenapa sih teriak-teriak gak jelas ya? Ada suara teriakan-teriakan gitu. Gitu kata lu. Win! Di video kali ini gue bakal tantang teman-teman gue ini untuk survive dari cave Minecraft. Dan mereka harus dapetin item-itemnya di mereka dan kabur dari cave ini dengan selamat. Yes, tapi tanpa mereka sadari, gue diem-diem masukin mobs cave dweller ke dalam dunia mereka. And ini salah satu reaksi dari mereka. So anyway bro, sebelum video dimulai, jangan lupa like and subscribe. Yes, and enjoy the video. Bang, siapa utama? Kenapin! Jadi bang, hari ini bang, gue mau challenge lu nih bang di Minecraft. Tapi sebelumnya bang ya, jadi gini, gue bakal jelasin dulu bang. Hari ini gue bakal challenge bang Tapak buat survive di Minecraft cave bang. Nah, tujuan bang Tapak di sini, nanti bang Tapak bakal spin the wheel. Bang Tapak misalkan bakal dapet full iron armor. Jadi bang Tapak harus keluar dari cave ini ke atas dengan ngebawa full iron armor itu dan nggak boleh hilang, nggak boleh mati. Bang Tapak bakal gue kasih nyawa dua kali doang, oke? Nah, kalau bang Tapak berhasil, karena dia gue undangnya banyak, gue bakal terima kasih bang Tapak 5.000. Ayo kita gas dulu, spin wheel, let's go. Oke bang, jadi kita di sini udah spin wheelnya ya. Ini item yang gue list-listin yang bang Tapak harus dapetin sebelum bang Tapak ke permukaan atas, bang, oke? Oh, wait, maksudnya jadi gue harus ngumpulin dari spin wheel ini, terus kemudian gue bawa ke atas gitu? Benar, dan gak boleh mati, bang. Jadi itemnya harus benar-benar ada di inventory, nanti taruh di chest. Jadi kalau gitu langsung kita start ya, bang, ya. 3, 2, 1, spin wheel. Kita lihat bang Tapak bakal dapetin item apa? Item apa yang harus dia bawa? Yes, full armor, bang! Bang, gampang banget, bang. Bukan masalah gampang, gue nyari di mana, kocak. Cari ada, ini udah gue set tempatnya tuh pasti ada. Ada, pokoknya ada glowberries ya, oke? Oke, bang, jadi di sini, bang, ya. Bang Tapak ini harus cari 16 glowberries, bang, oke? Difficulty di sini bakal gue bikin hard. Jadi bang Tapak juga harus survive, oke, bang? Let's go! Oh iya, lupa. Lupa gue buka. Ya, kita lihat Bang Tapak di sini prosesnya. Sebentar lagi aku punya iron shield. Oke, okay, I see Bang Tapak pakai shield. Oke, okay, Bang. Sabar. Pokoknya gua harus. Gua kaget, coy. Anjir, lu kaget anjir. Gua juga kaget, gua bingung lah. Tiba-tiba ada yang runtuh anjir. Pokoknya di sini bang apa ya? Gua kasih tahu bang, hati-hati dengan mobs-mobsnya bang. Oke, hati-hati dengan mobsnya. Tapi masih aman-aman aja nih. Biaya kayak bersahabat sama gue. Ini, oke bersahabat, oke masih bersahabat ya, masih bersahabat ya. Oke, hati-hati aja. Tiba-tiba ada creeper gitu kan? Tiba-tiba ada enderman, ada skeleton ya. Nggak tahu, siapa tahu bang. Bersahabat, buat. Guys, dia baru aja melewati sesuatu ya guys, yang saat dia kelewatin lagi. Macet mas. Serius? Lu udah dapat apa? Mas! Dapat apa? Sumpah gue bakal memenangkan pertandingan ini, mampus. Dapat apaan? Apaan? Diam. Apa sih? Gue harus naik ke permukaan. What the f- Nah. Gue harus naik ke permukaan sekarang nah, juga. Nah, bro. Mas, gak pake waktu kan? Kagak ada waktu di sini. Aman aja. Apa bang? Apaan bang? Goblok, mas. Lu bercanda lu mas. Kenapa? Apa sih? Kurang kalian apa-apa? Tiba-tiba goblok. Di sebelah kanan gua ada apa nih mas? Ada apaan? Kok kayak ada suara ini sih, senjata-senjata? Senjata? Senjata apaan? Jangan ngerjain gua lu. Kagak ada ngerjain gue. Kerjain apaan mas, bang? Kesian mas lu nih, kamar gua belum ada AC mas. 500.000 lumayan buat AC mas. Apaan bang? Orang gua dimana? Lu dimana? Wey! Apa bang? Lu kenapa bang? Kenapa sih teriak-teriak gak jelas ya? Ada suara teriakan-teriakan gitu. Gitu katanya. Teriak-teriakan gimana? Botors bang, jangan lupa bang. Botors bang. Awas, ntar tiba-tiba depan ada tiba-tiba ada monster. Ada mob zombie kan? Makanya nih. Set. Oke. Wey! Wey! Apa itu bang aja? 500.000 sudah depan mata bro. Oke siap, 500.000 ya. 500.000 nih ya. 500.000 nih ya. Oke fine. Oh, kayaknya gue udah mulai menuju. Oh shit. Oh sudah. Udah bawa stun ya. Udah stun nih bang. Wey! Mas, itu tadi apaan, mas? Kan tadi gue bilang, hati-hati dengan mobsnya. Bukan berarti mobs biasa Minecraft, bang. Yaudah, bang. Karena bang Tapak, gue kasih kesempatan lagi, bang. Ya, gue boleh dah. Ambil dah bareng-bareng bang Tapak lagi deh. Awas. Ini skeleton. Hati-hati, bang. Bang Tapak, gue sarin harus ke atas, sih, bang. Hati-hati aja, bang. Dia kalau dengar mak... Goblok. Bang.
Dia kiri gua bukan sih. Bang, bang. Jadi kiri lah. Bang. Kenapa lu kagak keluar aja? Kenapa lu kagak pergi dari situ? Oke, Gom. Jadi ini ada pilih ini apa nih anjing? What the fuck is this, man? Iklan, man. Nah, ini jadi ada list-list item yang bakal lu dapetin nanti ya, Gom, ya. Dan lu harus bisa obtain atau dapetin semua item-item ini. Dan lu harus bawa item ini kabur juga. Dengan diri lu kabur, man. Come on. Oke? Okay? Ready, bro? So, yeah, boleh, kita boleh. Spin wheel ya. 3, 2, 1, go. Dilihat, Jessica. Gue dapet apa, guys? Apa-apa. Oh, berarti lu harus lawan creeper ya? Creeper ya, lawan creeper ya. Jadi tugas lu, Gom, lu harus bawa 8 gunpowder di inventory lu dan lu harus cabut dari cave ini ke permukaan atas. Oke, okay, Gom? Nyawa lu di sini cuma gua kasih kesempatan cuma dua-duaan. Oh, so kalau gitu, Gom, langsung kita start. Gua bakal ngilang, gua bakal smack it lu ya. Gua bakal jalan tubuh lu. Kita lihat, guys. So in 3, 2, 1. Good luck, Kaguya. Come on, Kiwir. Pusingin itu, Kaguya. Come on. Itu suara apaan, Vin? Anjir. Kagak ada suara apaan, anjir. Gak paham, Vin. Orang lu udah halam duluan, anjir, guys. Gak jelas ya orang. Oke, kita lihat Jessica Kagumo ya, guys, ya. Ini dia sebenarnya bisa dibilang agak gampang, tapi ada risikonya juga, guys, ya. Ada resikonya juga, men. Karena dia butuh untuk membunuh creeper, bro. Yelah, ini mah gampang, Vin. Ini mah cuma keluar doang, kan. Pokoknya gue kasih tau ya. Di sini, Gom, difficulty-nya hard. Lu harus hati-hati dengan mob-mob di sini, oke? Karena mob-mob di sini sangat-sangat kuat. Karena difficulty-nya hard. Oke, lu harus hati-hati dengan mob-mob. Oke, oke. Men, ini ada dua jalan, men. Kemana nih, men? Terserah lu. Lu terserah. Lu mau lewat mana, terserah. Bebas, mau lewat mana aja. Sembarang, terserah. Gup! Walah, goblok, nge-lag, co. Tiba-tiba, co. Nge-lag, goblok. Lu kenapa diem, anjing? Diem dia, co. Ah! Creeper pertama, Kaguma. Chill. Powder, kita lihat, guys. Chill. Dapat gunpowder, dapatkan, didapatkan. Dan satu biji. Ya, kurang 7 gunpowder lagi, Gum. Nge-lag, co. Itu suara apaan, Vin, anjir? Apaan, anjing? Apaan? Udah kagak ada apa-apa di gue. Itu ada suara kayak gitu, cu. Emang iya? Halo lu, ini halo kali lu. Kagak jelas. Wah, kapan? Wah, kenying. Kalau mau tahu, Vin, sebenarnya tuh gue tuh penakut sama cave, sebenarnya, Vin. Kalau tahu. Serius? Lu pernah dulu, ya, punya mobil dengan cave atau gimana ya? Iya, gue dulu kalau main ini, gue pasti setel lagu, cu. Kalau enggak, gue pasti udah kabur, man. Serius lu? Wah, ini apa tuh, cu? Apaan, anjing? Apa, gue? Apaan, anjing? Apaan, anjing? Tuh, anjing, kagak jelas. Sebenernya teriak, anjing. Kenapa lu? Ada suara. Serem banget, anjing. Sumpah, gue gak tau. Gue gak denger nih, gue. Musik gue nyala, kan? Nyala semua, kok. Suara apa, men? Sumpah, ngabong, men. Suara apa, men? Gak tau, gue. Emang suaranya gimana? Kayak gimana suaranya? Ya elah, gue itu mah. Goblok, itu mah sound dari Minecraft yang di cave-cave itu lo, anjing. Enggak, tapi enggak kayak kan, gitu. Kan di cave kan emang kayak gitu. Emang cave Minecraft suara sound cave di Minecraft emang terkenal seremnya, anjing. Coba coba bikin armor lu, coba dikit, dikit lagi, jadi main. Oke. Tuh. Anjir. Ada lagi. Ada ternyata sono, co. Win. Masuk. Gum, kenapa anjing? Apa sih? Apa sih orang ini gak jelas lari-lari sendiri, anjing? Lu kenapa, anjing? Cuma. Lu kenapa, cok, goblok? Serem banget. Vin, demi Vin. Apaan? Gue gak liat, sumpah. Gue gak liat, anjing. Gue mutan apaan? Lu bikin gue merinding, tolol. Kaget gue. Kocak, kaget gue. Goblok. Apa, anjing? Kayak Slider, tolol. Ayo, jadi gimana strategi lu? Oh, dia bikin diamond sword, anjir. Oke, gue bikin diamond sword. I see you, bro. Sekarang gue tinggal nyari creepernya aja nih, men. Santai aja. Ya udah, cari mana ya? Cari. Bisa kagak? Pertanyaan gue gitu aja sih, boys. Mana nih creeper nih? Mana? Bisa kagak? Gitu aja. Lihat. Mana? Coba kasih lihat. Apa anjing? Gum. Itu apa, Ben? Sejak kapan ada makhluk itu di cave, Cok? Gue lupa ngasih tau lu suatu hal, bro. Kalau di challenge ini, ada satu mobs yang berbeda. Ayo lu, anjing. Nyawa lu tinggal satu, ya. Lu ngulang sekarang. Man. Good luck sih, Gum, ya. Lu good luck, man. Oke, Gum. Round 2. Nah, mampus lu. Sekarang lu udah tahu kalau ada mobs yang berbeda di sini, jadi lu harus bisa lebih berhati-hati, Gum, oke? Oke. Okay. Karena mobs itu, nge-spawnnya itu kapanpun aja. Bisa jadi depan lu, bisa jadi di belakang lu.
di belakang lu, enggak men, di atas lu. Maksudnya bisa di bisa di mana aja gitu ngesponnya. Di mana aja, men? Di mana aja, gua. Pokoknya gua ya, kalau lu ketemu mobs itu lagi, lu harus bisa kabur dan lu harus selamat, men. Ah, elas itu banyak banget, cok. Goblok, gagal lu anjing. Sumpah serem banget. Lu gak liat anjing di depan lu, tolong.